Bismillahirrahmanirrahim Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa wa min shururi anfusina wa a'malina may Falamudillalah وَمِنْ يدلل فلا هادي الله وشدو الله إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ محمدا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وآله وسلم يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حق <applause> تقاته <applause> ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء <applause> واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه Ikhwani wa akhwati din Rahimani wa rahimakumullahu jami'an Alhamdulillah Kembali kita Bersyukur kepada Allah di kesempatan yang mubarakah ini Dan kembali kita Beristianah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan yang mubarakah ini Di saat kita <tuh> Berada di dalam majelis, majelis di mana kita disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa kebaikan-kebaikan yang banyak, dan itu semuanya adalah kembali kepada nilainya majelis kita. Nilainya apa yang kita semuanya berada di dalam majelis ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan innamayataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah orang-orang yang diterima oleh Allah adalah orang-orang yang mereka senantiasa bertakwa. Di kesempatan-kesempatan yang baik apalagi di kesempatan yang begitu sangat mahal harganya. Yang berulang-ulang Saya sering memperingatkan kepada para talabul ilmi, para tal talibul ilmi. Tidak ada nikmat yang paling punya nilai yang tinggi kecuali nikmat kesempatan ketika seorang hamba ditolong oleh Allah untuk bisa talabul ilmi. Karena hakikatnya nikmat ini adalah khiyar min khiyar min khiyar kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tadi kita nasihatkan, memuji kemuliaan Nabi Allah Yusuf Alaihi Salam, di mana Allah memberikan di antara kemuliaan Yusuf Alaihi Salam adalah khiar min khiar min khiar. Orang yang Allah pilih dari orang yang Allah pilih dan dari orang yang Allah pilih. Maka seorang talibul ilmi juga sama. Dari nikmat yang Allah pilih. Pertama adalah nikmat ilal Islam. Kita semuanya dipilih oleh Allah di antara sekian manusia dipilih kepada nikmat Islam. Kemudian setelah kita dipilih oleh Allah nikmat Islam Allah pun memilih kita kembali. Nikmat ala sunnah. Nikmat kita diberikan oleh Allah jalan berislam sebagaimana bertemu dengan nikmat di atas sunnah. Kemudian Allah memilih kembali di antara orang Islam tidak semuanya dipilih mendapatkan sunnah. Dan demikian juga di antara orang-orang yang mereka hari ini telah dipilih oleh Allah mendapatkan nikmat sunnah. Tidak semuanya orang hari ini ditolong oleh Allah untuk tolabul ilmi. Maka hakikatnya adalah nikmat yang Allah berikan pada kesempatan kita adalah nikmat pilihan. Dari nikmat pilihan dan dari nikmat pilihan. Dan kita telah memahami semua ketika kita ditolong oleh Allah meraih khiyar tentu kembali kepada kita semuanya apakah benar-benar kita menjadi khiyar apakah kita benar-benar menjadi orang yang memang pantas dipilih oleh Allah menjadi khiyar manakala kita bisa menjaga nikmat manakala kita bisa menempuh jalan nikmat ini yang kemudian perjalanan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah. Sebagaimana pada kesempatan yang mubarakah ini di tengah-tengah kita diberi taufik oleh Allah dapat bermajlis. Kita juga punya mudakarah. Mudakarah yang sangat mulia. Karena mudakara ilmu yang sebagaimana pada kesempatan ini kita mengambil wasilah agar perjalanan hidayah kita tidak terjadi faudo agar perjalanan ilmu kita tidak terjadi faudo dan itulah hakikatnya nikmat yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa anna hada sirati wa la Allah subhanahu wa ta'ala menasihatkan dan sesungguhnya ini adalah sirati mustaqimah. Ini adalah jalanku mustaqimah dalam keadaan lurus wala Ikutilah jalan tersebut dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. bihi Dan itu yang Allah wasiatkan. Ketika kita ditolong oleh Allah untuk meraih siratnya Allah, maka penjagaan terhadap siratnya Allah Subhanahu wa taala agar kita menjalani sirat itu tidak mengalami kekacauan. Agar kita menjalani jalannya Allah Azza wa Jalla, kita tidak terjatuh kepada peringatan Allah Subhanahu wa taala wala tabi Dan ayo alikhwah, ketika kita pada kesempatan ini mudzakarah tentang adabut talab dan lebih khusus lagi yang kita mudakarohkan adalah asalnya ada butalab, yaitu ada butalib finafsihi. Adabnya orang yang mencari kebenaran, mencari ilmunya Allah yang harus ia miliki pada dirinya sendiri. Boleh jadi adab-adab yang lain kita banyak mengalami khalal. Kita banyak mengalami masakil. Tetapi ketika adab yang ada pada diri kita adalah adab yang diterima oleh Allah, maka insya Allah adab-adab yang lain akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, Alifah, kita bisa mengambil ibrah. Bagaimana Salman Al-Farisi Talabul Hak. Berkali-kali Salman tidak di, belum dimudahkan oleh Allah untuk bertemu dengan... Wasilah ilmu yang khalisah, wasilah ilmu yang bersih, dan Salman harus menjalani untuk berguru, bukan dengan ahlul hak. Berpindah satu kepada guru yang lain, berpindah satu kepada guru yang lain, sampai Allah kemudian menolong Salman Al-Farisi bertemu dengan Rasulullah SAW, dan semuanya itu adalah pilihan Allah kepada Salman. Dan semuanya itu adalah setiap kali Allah mentakdirkan sebuah kebaikan, maka di sana ada kaidah-kaidahnya Allah yang tidak bisa ditolak. Di sana ada keadilannya Allah, di sana ada kudrohnya Allah, di sana ada hikmahnya Allah, di sana ada fadholnya Allah azza wajal. Karena memang Salman adalah orang yang pantas dipilih oleh Allah azza wajal. Ayo dan tadi kita telah mengambil faidah paling besarnya adab yang harus terus menerus dijaga oleh para talibul hak, para pencari kebenaran. Di tengah-tengah jatuh bangun, di tengah-tengah fitnah yang banyak, di tengah-tengah kuatnya fitnah, insya Allah jika adab ini kita ditolong oleh Allah untuk bisa menjaga, Allah akan jadikan Perjalanan-perjalanan kita mendapatkan taufik, bahkan keburukan-keburukan yang kita lalui di dalam jalan hidayah ini bisa jadi akan menjadi wasilah untuk bukan merendahkan iman kita, malah menaikkan iman kita. Maka, benar-benar kita harus selalu menjaga kaidah demi kaidah yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hal ini sebagaimana dinasihatkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya manusia itu adalah kalmaadin, manusia itu adalah seperti logam khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam orang-orang yang pada waktu jahiliyah dia orang-orang khiar orang-orang yang punya perjalanan, punya keadaan-keadaan yang terpilih. Maka insya Allah nanti ketika dia diberi oleh Allah hidayah di dalam Islam. Khiyaruhum fil Islam. Tetapi ada syaratnya. In faqihu. Kalau mereka adalah perjalanan Islamnya orang faqih. Perjalanan Islamnya adalah orang yang benar-benar mendapatkan Hidayah mendapatkan ilmu, mendapatkan pengajaran yang utuh. Araful Hak Araful batil Tafsiliyah, maka sebagaimana tadi kita telah peringatkan tentang masalah adab ikhlas ini, kita kembali pada kesempatan ini sebelum kita masuk kepada faidah yang kedua tentang adabut talib fi nafsihi kita kembali lanjutkan dulu mudakara ini Mudakara tentang ikhlas ini setelah kita memahami bagaimana bencananya kerusakan adab di dalam setiap diri kita tentang ikhlas ini maka ada sebuah faidah yang kembali dinasihatkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah ketika beliau berbicara tentang ikhlas. Kata beliau, rahimahullah Taala, ida kanal al abdu mukhlisan lahu ijtabahu rabbuhu. Ya. Ida kan al abdu mukhlisan lahu ijtabahu rabbuhu. Kalau seorang hamba adalah hamba yang mereka telah berhasil ikhlas. Ijtabahu Rabbuhu. Rabbnya Al-Qadir, Al-Alim, Al-Hakim, Rabbul Alamin. Ijtabahu. Pasti telah memilih dia. Ayo likuah sebuah nasihat dan peringatan yang antum kalau mendengar nasihat ini jangan hanya sekedar mendengar nasihatnya kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba Allah, seorang alim yang dia termasuk apa yang dia ucapkan apa yang hamba Allah Allah telah memilih beliau sebagaimana beliau berbicara di dalam kalimat ini Ida kanal abdu mukhlison lahu ijtabahu. Kalau hamba itu dia selalu menjaga keikhlasannya, maka Allah telah menjadikan memilih dia. Bagaimana Allah memilih dia? Fayukhyia qalbahu wajtabahu ilaihi fayansarifu anhu ma yudadu dalika Min wal wa min daddi, min diddi dalika Bagaimana Allah memilih nanti dia mungkin jadi perjalanan-perjalanan kita ini berangkat dari banyak kekurangan Mungkin jadi perjalanan kita ini nabrak sana nabrak sini dan itu wajar karena kita hidup di zaman fitnah Karena kita hidup di dalam zaman kuatnya fitnah maka kembalilah kefakiran kita, kebutuhan kita kepada Allah untuk ikhlas ini kita jaga, karena semuanya ini adalah berangkat dari nikmat ini. Kalau Allah memilih seorang hamba, hamba itu pasti ikhlas. Kalau hamba itu selalu menjaga keikhlasannya, maka pasti Allah akan memilih dia. Saya sering mendengar ada kisah-kisah para ulama, bahkan ada salah satu ustadz yang pernah bercerita kepada saya. Ketika itu, beliau menceritakan bagaimana murid-murid seorang ulama yang gurunya sama, dan ini adalah kisahnya Semogbil dengan murid-murid beliau. Mungkin kita hari ini mendengar seorang ulama yang sangat alim dan juga seorang yang sederhana dan orang yang tawaduk dan orang yang kuat di dalam ilmu. Saya Mustafa Al-Adawi. Hafidhullah Ta'ala. Kalau kita lihat perjalanan beliau di dalam talabul ilmi. Banyak yang mengisahkan beliau tidak kelihatan pada waktu itu orang menonjol. Orang yang kelihatannya hebat. Ini enggak. Apa kerjaan beliau? Tukang masak. Tapi ketika Allah memilih. Wasilah itu dibuka oleh Allah. Bahkan ada murid-murid beliau semukbil. Ahli tahkik, ahli sanat, ahli ini sekarang justru menjadi sekuler. Sekarang justru menjadi orang liberal. Ayo ya. Jadi kalau kemarin sudah dinasihatkan oleh beliau Ustaz Abdul Rahman tentang wasilah-wasilah ilmu yang begitu besar kita harus kejar. Namun wasilah ilmu tentang menjaga ikhlas yang ini sangat sir. Sangat tersembunyi sekali. Ini wasilah yang tidak mudah kita jaga. Ya. Antum melihat perjalanan ilmu ini ada orang kelihatan ilmunya banyak, bahkan mungkin ketika itu berceramah ke sana kemari, kelihatannya hebat, tapi tiba-tiba redup. Tiba-tiba ya. juga, kemudian murid aja nggak punya, keberkahan aja nggak ada, padahal dulunya rame di sana sini. Kita nggak tahu rahasia itu. Kadang kita melihat ada orang ya biasa-biasa saja. Tapi Allah istiqomahkan dia. Orang-orang mengambil manfaat dari dia. Keberkahan ada dari dia. Allah Maha tahu. Dan tadi sudah kita jelaskan, ikhlas itu adalah persoalan yang sangat sir. Persoalan yang sangat urgen, sangat riskan, sangat rawan. Ada seorang yang mungkin kita lihat remeh, ternyata ditolong oleh Allah. Dan ada orang yang mungkin kelihatan besar, ternyata Allah rendahkan. Ya. Bagaimana Allah memilih seorang hamba, hatinya dihidupkan oleh Allah. Makanya kalau tolabul ilmi kok hatinya nggak bisa hidup, sudah alamat. Ya. Tolabul ilmi kok hatinya tidak lain, tidak bisa menangis dengan Allah sendirian itu sudah alamat. Tolabul ilmi kok hatinya sudah tidak bisa bergetar, nggak bisa sedikit-sedikit berbicara tentang Allah, sedikit-sedikit berbicara tentang Allah itu sudah alamat. Qaswatul qalb. Makanya memperbaikinya harus dari sini. Fayuh qalbahu. Ya. Hatinya Allah hidupkan. Kemudian wajtabahu ilaihi. dan kemudian Allah menarik dia untuk selalu kembali kepada Allah, selalu ikhlas. Mudah sekali, senang sekali dia berbicara tentang Allah. Itu cirinya. Dan itu dirangkan Ibnu Qayyim dalam kitab Ego satu Orang yang hatinya soleh itu tidak capek dan tidak bosan berbicara tentang Allah. Kalau sudah diajak bicara tentang Allah itu wajahnya cerah. Senang sekali. Lancar sekali dia bicara tentang Allah. itu. Kalau talibul ilmi sudah miskin berbicara tentang Allah itu sudah fitnah adimah di dalam hatinya. Menunjukkan Allah tidak menghidupkan hatinya. Maka tandanya yia qalbahu, wajtabadahu Kemudian Allah tarik. Allah tarik dia Ya kalau kita Allah pungut dia Kemudian selalu dia Disenangkan, diarahkan Untuk berbicara tentang Allah Untuk tidak bosan Dan Allah palingkan Yang merusak ikhlas-ikhlas Yang menjadikan hamba ini Berbicara kepada selain Allah Allah palingkan Hatta berbicara yang kelihatannya benda-benda pun Larinya kepada Allah Bicara kue juga bisa lari kepada Allah. Bicara tanaman akhirnya berbicara tentang Allah. Bicara istri akhirnya berbicara tentang Allah. Bicara suami akhirnya berbicara tentang Allah. Ini pertanda hati manusia yang hidup. Allah pilih, Allah tarik, Allah jadikan dia ada selalu menuju kepada Allah. Yang selain Allah itu dipalingkan oleh Allah sehingga kalau dia berbicara kalau dia mengambil faidah dari selain Allah sekedarnya berbicara tentang apapun selain Allah sebatas hajatnya selesai selesai dan kalau kemudian dia lanjutkan akhirnya kembali kepada Allah azza wajalla sehingga dia selalu Allah palingkan dari yang merusak dari yang menentang keikhlasannya dari perbuatan su dari perbuatan fahsya. Kemudian kata lima benul, kata beliau Syekhul Islam wa min diddi dalika. Dan cirinya dia selalu takut. Dia selalu khawatir kalau yang dia raih adalah lawannya hidupnya hati. Dia selalu khawatir, makanya kalau dia mengarah kepada selain Allah, dia berinteraksi kepada selain Allah, dia berbicara kepada selain Allah itu selalu diliputi dengan khauf sehingga dia gampang kembali kepada Allah azza wa jalla ayo kemudian beliau Syekhul Islam menasihatkan di dalam faedah yang lain wa man lam yakun khalisan lillahi abdan lahu Qad sara qalbuhu Mu'abbidan li rabbihi wahdahu la syarikalah Wa man lam yakun khalisan lillahi abdan lahu Barang siapa yang dia Tidak menjadi orang yang ikhlas untuk Allah Abdan lahu Untuk menghamba kepada Allah maka qad sara qalbuhu qad sara qalbuhu muabbidan li wahdahu adalah orang yang hatinya selalu menghamba kepada Allah azza wa jalla Dia tidak bisa hanya menghamba kepada Allah wahdahu la syarikalah kalau dia tidak bisa, untuk Allah adalah lebih dia cintai kepadanya dari selain Allah. Ini makna dari malam Yakun khalisan lillahi abdan lahu, di mana dia tidak bisa menjadikan hatinya hanya menghamba kepada Rabbnya di mana dia tidak bisa menjadikan Allah lebih dia cintai dari selainnya wa yakunu dalilan lahu khadian lahu Di mana dia tidak bisa merendahkan diri hanya kepada Allah dan dia tidak bisa tunduk hanya kepada Allah wa illa kainatu Kalau dia tidak bisa seperti itu maka semua yang ada ya, akan memaksa dia untuk menyembahnya. hulka Maka dia akan kalau dia tidak berhasil ikhlas kepada Allah, dia dipaksa akan terjadi kejadian-kejadian apa yang ada dari makhluk Allah akan menuntut dia untuk menghambanya. Maka dia akan diperbudak oleh harta, dia akan diperbudak oleh suami, dia akan diperbudak oleh istri, dia akan diperbudak oleh mainannya, dia akan diperbudak oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tidak mau ikhlas kepada Allah bukan berarti aman. Dia akan diminta oleh selain Allah untuk ikhlas kepada dia semua. Bagaimana penderitaan? Kalau seorang diminta ikhlas oleh banyak makhluknya Allah. Siksaan Hartamu minta untuk kamu fokus kepada harta. Di saat yang sama, istri minta untuk diurusi seluruhnya. Di saat yang sama, anak minta diurusi seluruhnya. Bagaimana enggak pecah hidup ini? Dan itu korbannya, orang yang tidak bisa ikhlas menunjukkan apa: manusia tidak akan berhenti menghamba kalau dia tidak bisa berhasil ikhlas menghamba kepada Allah. Maka makhluk-makhluk semuanya meminta dia untuk ikhlas menghamba kepada makhluk-makhluk yang banyak. Mana lebih susah? Orang menghamba kepada dat yang maha tunggal, yang sempurna, yang enggak butuh penghambaan hamba. Dengan kita menghamba kepada makhluk-makhluk yang cacat, yang dia meminta kita untuk menghamba secara sempurna. Jauh sekali perbedaannya. Ini makna daripada ikhlas apalagi di dalam masalah nikmat ilmu. walat ala qalbihi syayatin. Di saat yang sama setan menguasai hatinya. Wa minal gawin dan akhirnya kehidupannya dari satu penyimpangan kepada penyimpangan, dari satu penyimpangan kepada kepenyimpangan. Wa sarafihi minas su'i wal ma la ya'lamuhu illallah dan hidupnya selalu berganti dari perbuatan buruk kepada buruk, dari keji kepada keji yang tidak bisa membaca mendeteksi siapapun kecuali hanya Allah. Maka nggak bisa dipahami. Kok saya jadi begini ya? Kok cepat sekali fulan itu begitu ya? Nggak bisa dibaca. Ini semuanya adalah berangkat dari rusaknya keikhlasan dan kata Syekhul Islam fenomena antara ikhlas kepada Allah dan ikhlas kepada makhluk, tarik menarik ini... Amrun la fihi. Sesuatu kepastian yang tidak bisa diambil udur, diambil alasan, nggak akan bisa. Kalau kita tidak ikhlas kepada Allah, akan dituntut ikhlas kepada makhluk. Dan yang menuntut ikhlas kepada makhluk adalah banyak. Kita disuruh menghamba kepada makhluk-makhluk yang banyak... Yang semua makhluk-makhluk yang banyak ini menyuruh kita untuk hanya ikhlas kepada dia saja. Begitu kita sama harta, kita diminta harta untuk ikhlas kepada dia. Begitu kita sama suami, kita diminta ikhlas hanya kepada suami. Begitu sama istri, sama mainan, sama uang, sama makanan. Begitu kita gagal ikhlas, semuanya itu akan menjadi Tuhan-Tuhan yang banyak. Fa'inna lillah wa'inna lillahi Ayo alikhoah. Setelah kita memahami hakikat peringatan para alulailam tentang masalah ikhlas ini, sekarang, sebagaimana tadi, kita sudah mendapatkan faidah dari beliau, Syekh Abdul Razak. Bahwasanya perjuangan kita untuk menjaga ikhlas adalah latang kotik, istimrarian perjalanan yang tidak boleh putus. Apalagi setelah tadi kita memahami, kalau kita nggak bisa ke sini, akan ke sini. Lalu bagaimana aulawiyat kita? Kita kembali. Aulawiyat kita adalah harus kita berada di dalam jalan ikhlas. Dan para alul alam mengingatkan gagal ikhlas itu kembali kepada dua persoalan. Gagal ikhlas itu adalah kembali kepada dua persoalan. Karena itu kalau kita ingin ditolong oleh Allah Azza Jalla untuk selalu di dalam jalan ikhlas, maka kita harus selalu memperbaiki dua perkara ini. Ini ayol wah, apa yang dinasihatkan para ahlul ilm, dua persoalan ini yang menjadikan manusia selalu terjadi dimanapun kapanpun dengan gagal ikhlas. Faidah ini sebagaimana Dinasehatkan oleh beliau Syekh si Abdul Aziz Ali Abdul Latif di dalam fawaid beliau Ma'alim fi Suluk wa Tazkiyatun Nafas. Beliau memperingatkan tentang sebab dua hal yang menjadikan orang selalu sulit untuk ikhlas. Yang pertama, al-jahlu billah ya. al jahlu billah bi wa adami taqdirillahi haqqo qadrihi wa qillatil ilmi bi asmaillahi ta'ala wa sifatihi -ta wa lillahi ta'ala bi hadil asma'i was Jadi ini kaidah yang bahkan Alimah binul Qayyim juga membawakan nasihat ini dalam kitab beliau Al-Fawaid di mana beliau juga mengingatkan al jahlubillah Billah bainahu wa bainallah Kata Ibnul Qayyim Bodoh dengan Allah Tidak punya ilmu Miskin ilmu di dalam mengenal Allah adalah menjadi pemutus antara dia dengan Allah. Ya. Ibadah-ibadahnya hanya beban fisik karena kehilangan ibadah hati. Ibadah dohirnya berpindah dari satu kepada ibadah yang satu hanya menjadi definisi ilmu fikih. Ilmu fikih itu kalau mendefinisikan ibadah apa? Apa Ustaz? taklif. Nah, beban. Ini kata al beliau Al-Imam Qayyim rahimahullah. Hanya menjadi taklif in qata'a bainahu Karena sudah kehilangan ibadah hati latang kotik. Ibadah hati yang tidak pernah terputus. Dan hakikatnya ibadah fisik itu disiapkan oleh Allah tidak boleh putus. Makanya Allah menjadikan ibadah fisik itu tanawuk dibuat bermacam-macam. Makanya Rasulullah Sallallahu mengingatkan al iman bidun Ini semua supaya kita itu didesain direncanakan oleh Allah setiap saat itu tidak pernah lepas dari Allah. Salat ada salat wajib ada salat sunnah Nanti di luar sholat ada lagi muamalah lagi penuntut ilmu sama guru ibadah lagi. Masuk ke dalam rumah ada orang tua, ada anak, ada istri, ada suami ibadah lagi. Semua momen-momen ini adalah momen sebenarnya supaya kebutuhan hati untuk ta'abudiyah kepada Allah selalu terjawab. Kalau tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan suaminya, mendekatkan diri dengan istrinya. Kalau tidak mendekatkan diri pada Allah dengan istrinya, dengan anaknya, dengan kedua orang tuanya, dengan tolabul ilmi, dengan mengajarkan ilmu, dengan memberi tetangga, dengan menasihati teman, dengan menghormati orang alim, dengan berbuat rahmat kepada orang-orang awam, dan sebagainya, enggak pernah berhenti. Apa maksudnya ini? Supaya ibadah hati itu terjawab, supaya la yazalu yataqarrabuna ilallah didapat ini ayo maka tadi Syekhul Islam menasihatkan sumber dari kegagalan ibadah bahkan kadangkala ada seorang ibadah dohirnya hanya satu dua tapi ibadah hatinya tidak putus menjadi orang yang ikhlas kepada Allah Azza wa punya nilai yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau Syekhul Islam menasihatkan al jahlu bi haqqillah. Hakikat bodoh kepada Allah nampak jelas dia bodoh dengan haknya Allah. Bodoh dengan kalimat tauhid, kalimat iman. Yang kebodohan ini adalah cabang dari kebodohan-kebodohan yang lain. Orang tidak bisa punya ilmu, punya kepentingan untuk sibuk dengan haknya Allah. Apa haknya Allah? Untuk kamu beribadah kepada Allah dan kamu tidak sirik. Dari mana hak ini selalu bisa diraih beribadah kepada Allah dan tidak sirik? Dari cabang-cabang seorang hamba punya ilmu kepada Allah. Karena itu kejahilan, kebodohan dengan Haknya Allah ini adalah Berangkat Berbuah dari Adami takdirillahi ta'ala Hakka qadri Karena dia Mengenal Allah tapi tidak bisa membesarkan Allah Sebenar-benarnya yang harus Dia pantas membesarkan Allah Dia tidak punya Makna yang ada di pikirannya Yang ada di hatinya Yang sebagaimana dimanai Oleh Rasulullah SAW Ka'an nakataroh takun itu tidak bisa hadir pada dirinya sehingga dia tidak bisa membesarkan Allah qadri dia tidak bisa membesarkan Allah tidak bisa menempatkan Allah dia besarkan sebagaimana kedudukannya dengan apa membesarkan Allah dengan makna karena Allah mengajari mengenal Allah dengan makna dengan ilmu Bukan kita diajari mengenal Allah supaya kita pergi ke laut nanti melihat kilat jeret. Oh itu besarnya Allah bukan. Kita diajari mengenal Allah dengan mengenal secara makna. Dan ini adalah wilayah hati. Ketika kita bodoh, ketika kita tidak bisa mendudukkan, membesarkan Allah sebagaimana kedudukan Allah yang besar. Dan menunjukkan kita miskin dari makna takdirullah hak qadri wa ilmi bi asmaillah dan ini sumbernya dari sedikitnya ilmu tentang nama-nama Allah kalau toh dia tahu tentang nama Allah ditanya saja nama Allah itu apa aja nggak tahu padahal hari ini satu contoh aja banyak nggak hari ini orang pada lebih memilih di rumah daripada keluar rumah? Banyak nggak? Banyak kan? Banyak. Takut kan? Luar biasa. Dia rela tidak ketemu ibunya, rela. Rela bahkan jauh dengan suami istrinya, rela. Kenapa coba? Gara-gara kenal sebuah nama. Apa itu nama yang dikenal? Corona. Loh, kenal corona bisa bergerak sehebat itu. Kenapa? Karena dia punya makna-makna corona itu. Coba orang yang dikasih tahu mbah-mbah di kampung pucuk, nggak ada siapa-siapa kasih tahu mbah, ada corona yuk, corona opo pitik wenak malah corona. Nggak akan mikir. Kenapa? Dia nggak tahu apa-apa itu corona. Dia cuma kenal di telinganya aja apa le? Corona, nggak tahu. Tapi kenapa sekarang banyak orang bingung dengan corona? Karena dia kenal corona yang begitu besar. Dari mana? Dari sifatnya, dari perbuatannya, dari interaksinya corona. Itu yang masuk ke pikiran kita. Sebagaimana kata orang, seandainya hari ini ada wabah corona dan gak ada internet. Banyak orang ketakutan gak? Enggak. Kenapa? karena telinganya budak semua, nggak pernah kemasukan ini itu ini itu. Apa apa corona, ya wis kono sing mati kono kene urip. Paling begitu aja kata orang Jawa. Kenapa? Karena tidak hanya kenal nama corona. Dia diomongin corona itu sifatnya begini. Dia begini, dia bisa berinteraksi begini. Nanti kalau begini, jadinya kamu bisa begini, begini, begini dan itu diyakini. Kemudian coba lihat caranya virus ini berbuat, kita sudah pakai masker aja, dia masih bisa kula nuwun lewat belakang. Masih bisa assalamualaikum lewat samping, lewat ini. Tambah sekali ketakutan. Tapi lihat hari ini kita disebut nama Allah jendomblong. Biasa-biasa saja. Enggak bisa kita disebut nama Allah seperti kita disebut corona. Langsung takut. Enggak ada. Kenapa? Yaitu killatul ma'rifah bi asma'illah. Karena kita hanya dengar Allah, tapi kita jahil sedikit sekali ilmu kita di dalam mengenal nama-nama Allah. Karena nama virus saja, kita kenal sedemikian hebat, tapi kita nama Allah jahil. Ya. Tidak ngerti bagaimana Allah mengajarkan? Coba aja contoh, kenapa. Lihatlah Al-Quran ketika Allah berbicara tentang namanya. Di setiap ayat paling disebut dua nama. Ya kan? Tiga nama. Satu nama. Disebut rombongan itu tidak banyak. Hanya dalam satu dua ayat. Kebanyakan nama-nama Allah disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran itu hanya dua, hanya tiga. Di akhir ayat dan nama yang disebutkan oleh Allah itu pasti ada makna yang diajarkan oleh Allah dengan ayat sebelumnya. Tapi hari ini kita kayak orang belajar nama Allah. Ya sekedar dihapal nama Allah. Ya, ayatnya aja dihafal, kemudian dia tahu itu nama ini, nama ini, nama ini dan dia tidak tahu makna-maknanya. Apalagi kalau dia bisa menggandengkan dari satu nama kepada nama. Di saat dia beribadah dengan nama ini, dia juga bisa beribadah dengan nama ini di waktu yang sama. Maka yauliqoh, ini yang pertama. Inti daripada persoalan adalah ilmi bi asmaillahi taala wa sifatihi. Ya. Sangat sedikitnya mereka tentang nama Allah dan sifat Allah. Kemudian wadok futaab lillahi taala bihadil asma'i dan lemahnya kita beribadah dengan nama-nama Allah. Hari ini kita beribadah dengan solat, ya kan? Beribadah dengan puasa, beribadah dengan dikir, beribadah dengan tolabul ilmi. Coba kita mendengar seperti ini saja heran. Beribadah kok dengan nama Allah? Ibadah apa ini? Ibadah qalbia. Orang yang selalu mendadaburi nama Allah dari satu nama dengan nama dari maksudnya Allah dengan nama ini, kemudian dia lihat lagi ayat ini kok disebut nama ini digabung dengan nama ini, kadang-kadang digabung dengan nama dua nama dengan nama Alim dengan nama Qadir, kemudian kadang kala Allah menyebutkan nama Hakim digabung dengan nama lagi yang lain Basir apa ini faidah-faidahnya? Kalau hati bisa mencerna memahami semuanya ini, maka jangan heran. Kalau manusia seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an baca Al-Qur'an tidak kuat lama. Sebentar akalnya dan hatinya sudah meledak. Sudah keluar air matanya. Apa yang menyebabkan? Tidak ada lain adalah makrifatnya Abu Bakar Siddiq terhadap Allah, terhadap namanya, terhadap sifatnya, kuatnya tadaburnya Abu Bakar Siddiq. Ya. Kita apalagi berhadapan dengan Al Qur'an, Abu Bakar Siddiq ketemu burung saja, burung hinggap di satu tempat, kemudian pergi lagi, itu bisa keluar air mata. Abu Bakar Siddiq melihat burung itu datang, hinggap, diperhatikan. Kemudian dilihat lagi burung itu pergi. Kemudian Abu Bakar Siddiq berbicara. Berbicara sendiri. Itu namanya beribadah dengan sifat Allah. Dengan nama Allah. Dengan perbuatan Allah. Kata Abu Bakar Siddiq. Wahai burung. Alangkah bahagianya kamu. Kamu datang ke dunia ini sebentar. Hingga habis itu engkau pergi mati. Dan Allah tidak menghisap kamu. Sementara saya datang ini, saya berjalan dan saya pergi, Allah akan menghisap saya. Kemudian keluar air matanya. Cuma duduk melihat burung. Sudah punya ta'abudiyah kepada Allah jala jala luhu. Sementara kadangkala kita sholat, kita tidak lahir ta'abudiyah kita kepada Allah di dalam hati kita. Kadangkala kita tolibul ilmi, tidak ada kebesaran ta'abudiyah kita kepada Allah Azza wa challa. Bagaimana mau bisa ikhlas? Karena ikhlas itu bukan bahasa yang cukup kita jadikan bantah-bantahan. Oh saya sudah berusaha ikhlas, sana ikhlas, segala macam bukan. Perjalanan kita itu ada enggak? Dan ini yang dinasihatkan oleh beliau. Yang menyebabkan manusia itu tidak punya jalan untuk ikhlas kepada Allah. Dan pantas kalau seorang hamba yang kuat, punya ilmu, makrifat kepada Allah. Ikhlas itu ditolong oleh Allah tidak pernah bisa pisah dari hatinya. Ibadah dohir dia bisa putus. Dia bisa berhenti. Tapi ibadah hatinya dia tidak bisa berhenti. Contoh aja sederhana. Seorang sholat. Sholatnya kita dengan sholatnya Rasulullah SAW. Rakaatnya sama apa beda? Sama. Tapi Rasulullah ketika sudah selesai sholat merindukan sholat lagi. Sementara kita selesai sholat, Alhamdulillah. Itu sudah contoh. Kenapa Rasulullah merindukan sholat lagi? Kata Rasulullah SAW kepada Bilal, Ya Bilal, arif nabi sholat. Wahai Bilal, istirahatkan aku dengan sholat. Buatkan aku kebahagiaan, tenang, tidak terganggu siapapun dengan ibadah sholat, kenapa? Karena sholatnya Rasulullah adalah sholat mendekatnya seorang hamba yang sibuk kepada Allah. Jalan-jalan sehingga para salaf itu meninggalkan satu ibadah di dalam penantian ibadah, sementara kita meninggalkan satu ibadah merasa terbebas dari ibadah. Tolabul ilmi. Kalau dulu berpisah dengan guru di dalam penantian yang sangat menyakitkan. Hari ini gurunya bilang libur di dalam ucapan terima kasih yang tidak pernah habis. Tidak ada kebahagiaan. Karena tidak ada ibadah hatinya. Tidak ada makrifatnya kepada Allah. Mengenalnya Allah, kecintaannya. Dan di saat dia diberi wasilah ibadah mendekatkan diri kepada Allah, lemah. Ini persoalan pertama dan menjadi nyata. Begitu gampangnya kita ketarik sana, ketarik sini, ke fitnah sana, ke fitnah sini. Kenapa? Ya karena kita lebih kenal nama-nama selain Allah dan sifat-sifatnya yang nakes. Daripada kita lebih kuat memahami, mengenal nama Allah dan sifat-sifatnya yang kamal. Dan tidaklah kita berubah ke sana kemari kecuali ada perubahan di hati. Itu sudah pasti. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua Beliau Syekh si Ali Abdul Latif menerangkan Al-ghaflah an haqiqatin nafsi Apa? Al-ghaflah an haqiqatin nafsi Tidak sadar Tidak merasa Lupa Tidak punya perhatian tentang diri ini sebenarnya apa nilainya yang harusnya kita harus tahu tentang siapa diri ini kilatul ilmi bitobiatiha nggak punya ilmu tentang tobiatnya diri sendiri wal jahli biuyubiha dan tidak tahu Bodoh tidak mengerti tentang cacat-cacatnya diri sendiri. Wa iha dan tidak ngerti obat-obatnya yang harus setiap saat dia pakai mengobati dirinya sendiri. Wa ihmali muhasabatin nafsi wa muraqabatiha. Dan lengah lale untuk selalu memeriksa dirinya sendiri. Dan selalu mengawasi dirinya sendiri. Apa hakikat nafsu? Hakikat nafsu adalah rodila. Hakikat nafsu adalah amarotun bisu. Hakikat nafsu adalah lawamah. Setiap pribadi kita itu nilainya sama. Apa nilainya? Nilainya adalah dulu menjauh. Kita ini sebenarnya adalah manusia-manusia yang kalau dibiarkan dalam pembiaran kita sebagai manusia kalau orang sekarang mengatakan humanis ya sebenarnya orang rendahan dan itu harus dikenal supaya tidak ngelonjak ya kalau orang Jawa apa tidak ngelonjak kenapa yang merusak ikhlas itu karena kita ngelonjak kita ini pengen dihargai kita ini pengen dihormati kita ini ingin pengen dibesarin, kita ini ingin dilayanin, kita ini nggak boleh disinggung, kita ini nggak boleh direndahkan. Ini ini semuanya menunjukkan nggak kenal. Wong kita memang rendahan, udah direndahkan. Inti dari persoalannya ini sudah bodoh dengan Allah, bodoh dengan dirinya. Makanya nggak akan bisa ikhlas. Orang masih bisa tersinggung itu nggak tahu dirinya. Ya. Orang masih bisa saya harus begini, saya harus begini, saya harus diginiin. Saya ini harus diginiin, saya harus diginiin. Ini menunjukkan orang tidak tahu rendahnya dirinya. Malah dirinya dibesarin. Ya. Dirinya dibesarin. Dan kita bisa tahu keadaan kita sendiri. Bapak gampang tersinggung dengan anaknya. Ibu gampang tersinggung dengan anaknya. Suami gampang tersinggung dengan istrinya. Istri gampang tersinggung dengan suaminya penuntut ilmu hanya apa sedikit sebenarnya apa ini tersinggung minta dihargai selalu melihat dirinya adalah seperti kata Allah arrohustagna selalu melihat dirinya orang penting orang yang berkecukupan orang yang harus mulia makanya lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ...hamba Allah yang paling tinggi derajat keikhlasannya. Bertemu raja saja, Nabi duduk di bawah raja. Rajanya didudukkan di atas. Jadi kalau manusia, dia tidak kenal dirinya. Yang hakikatnya orang itu kalau ikhlas... ...itu dia adalah... ...ingkisar bainaya dari Rabbihi. Dia harus bisa merendahkan dirinya di dalam semua yang terkait dengan robnya. Contoh aja sederhana. Seorang istri bisa nggak dia menjalani haknya suami yang harus ditunaikan? Kalau dia nggak bisa merendahkan diri kepada Allah, nggak bisa. Seorang suami mudah nggak dia menjalankan haknya istrinya yang dia harus merendahkan diri, menunaikan hak itu kan merendahkan diri kan? Ngelayani, ngasih kan berarti yang kita kasih ini Berarti lebih kita tinggikan. Mudahkah seperti itu? Seorang murid, dia bisa mau dia apa-apain gurunya demi perjalanan ilmunya. Gak mudah. Seorang guru, dia berani berkorban apapun, muridnya daplek, muridnya nakal, dia masih urus dengan baik. Gak mudah. Padahal kalau ditanya itu ibadah, gak ibadah, tapi gak bisa ngelakuin. Kenapa? Karena tidak bisa merendahkan dirinya. Makanya lihat penuntut ilmu. Kalau nggak bisa ngerendahin, sebulan pulang. Kenapa? Gurunya marah, ngenes. Temennya kita lagi makan, ha? makanan kita diambil. Karena teman kita kebetulan gemuk, makanannya banyak. <tik> 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 ya kan? Akhirnya kita tersinggung. Nanti ini dia nggak bisa belajar. Ya. Karena sedikit-sedikit Selalu, wah saya kok begini, saya kok begini, saya kok ngenes begini, saya kok begini. Kak bisa. Kalau kita mau ikhlas, harus mau direndahin. Dan itu dijalanin karena kita merendahkan bukan kepada makhluk, kepada Allah. Ini ibadah. Ngajar ini ibadah. Tolak bulin ini ibadah. Ngurus suami ini ibadah. Ngurus istri ini ibadah. Ngurus anak ibadah. Ngurus orang tua ibadah. Kalau dia bisa begini, dan itu karena dia membesarkan Allah, tidak ada masalah. Ini ayo lihat, ternyata mendidik diri menjadi orang ikhlas ini memang perjuangan panjang, dan ini bukan cuma kata-kata. Siapapun nggak bisa dimudahkan oleh Allah, apalagi kalau kita melihat apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang pertama kali dibuang ke neraka adalah salah satunya orang alim. Kehilangan ikhlas ketika ditanya, "Bagaimana kamu dengan nikmat yang Allah berikan?" Dia berbicara kepada Allah, "Wahai Allah, Engkau telah beri aku nikmat, aku habiskan hidupku untuk ilmu, untuk belajar, untuk mengajar, karena Engkau, ya Allah, Allah katakan, 'Kadabta kamu dusta.' Ini ayo ikhwah. maka dari sini kita memahami." ilaj dengan demikian, maka perbaikan yang harus selalu kita jaga, seperti yang dinasihatkan Imam al-Thawri Alat itu yang aku harus selalu terus menerus mengobati, karena virus Ria itu nggak pernah istirahat menyerang kita. Kembali kepada dua hal yang tadi, kebanyakan orang gagal ikhlas karena dua itu yaitu kata beliau Syekh Ali Abdul Latif at ta'aruf ala Allah wa tahqiqu ta'dimihi wa taqdirihi haqqo qadrihi ta'ala wal qiyamu bi ubudiyatin lahu min khilali asma'ihil husna ya min khilali asma ihil husna wa sifatihil ula Bagaimana cara memperbaiki supaya kita selalu mengobati diri dengan ikhlas? Ta'aruf ala Allah. Harus kenal Allah. Ilmu mengenal Allah itu menjadi ilmu yang tidak boleh berhenti pada dia. Dan di dalam dia mengenal Allah selalu mewujudkan dia praktekkan bagaimana bisa membenarkan Allah. Membesarkan Allah dengan sebenarnya. Kemudian yang paling penting dia menunaikan ibadah Secara makna, yaitu ibadah apa? Ibadah dari celah-celah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, dan ini butuh dipelajari dengan besar. Fikih untuk mempelajari nama Allah, fikih untuk mempelajari sifat Allah, fikih untuk mempelajari ta'abud. beribadah dengan nama Allah dan sifat Allah adalah fikhul adom, fikih besar. Ini yang menjadi prioritas. Ini yang dulu dilakukan para ulama kita, para alul ilm ta'allamnal iman. Kita memprioritaskan belajar iman. Ini yang menjadikan para ulama-ulama ditolong oleh Allah, mereka sahabat, mereka istiqamah. Itu adalah karena mereka selalu punya kehidupan ta'aruf ala Allah. Ta'dimi kita ta'dimihi wa dirihi, haqqa qadrihi. Dan itu khususnya dia adalah orang yang memiliki kekuatan beribadah dengan nama Allah dan sifat Allah. Dan ini tidak ada lain adalah ibadah ilmu. Dengan ibadah apa kita bisa Ka anna kata roh, fa takun ta ya Pakai apa kita bisa menjalani itu? Bil ilm. Ya. Dengan basiroh. Ya. Dengan tafakkoh bi asma'illah wa sifatihi. Kalau kita tidak bisa tafakkoh, tadabbur dengan ayat syar'iah, ayat kauniyah. dan khususnya tentang nama dan sifat Allah azza wa jalla tidak akan bisa beribadah dengan nama dan sifat. Tidak akan bisa beribadah dengan nama dan sifat Allah azza wa jalla. Ini al-ilajul awal. Pengobatan yang pertama. Kemudian al-ilajusani atau al-ilajul ukhra. Pengobatan yang kedua. Ma'rifatun nafsi Memahami tentang nafsu kita sendiri Diri kita ini siapa ya. Makanya coba lihat Ayat-ayat makiyah Ketika menerangkan diri kita Banyak gak? <kyeleme> wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuroha wa taqwaha ila akhir lain Kemudian bagaimana khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib Ayat-ayat makiyah itu banyak mengenalkan tentang diri-diri kita yang rendah. Ya. inna ruj'a Dan seterusnya lihat, itu ayat-ayat untuk ngajarin kita kamu itu siapa, barang rendahan. Karena ikhlas itu nanti tidak akan terganggu dengan barang rendahan. Ya, tidak akan terganggu dengan sesuatu yang nilainya rendah. Kita sendiri rendah, istri kita rendah, suami kita rendah, anak kita rendah, harta kita rendah. Dan itu nggak membekas apapun. Hajat-hajat tentang selain Allah adalah hajat bikodril haja. Seorang suami dengan istri bikodril haja. Seorang istri dengan suami bikodril haja. Seorang anak dengan orang tua bikodril haja. Orang tua dengan anak di Qadril haja semua kembali kepada qadril haja. Dan kalau tidak kodril haja, maka Allah sudah memberingatkan di dalam ayat Al Quran. Allah akan jadikan itu menjadi adab di neraka kelak. Ini ayat Rahimani rahimani rahimakumullah Apa yang dinasihatkan oleh beliau saya, Abdul Latif Ali Abdul Latif Beliau memperingatkan agar at-ta'arruf agar dia mengenal dengan nafsunya apa-apa yang dikenal dari nafsunya binazaghatiha wa syahwatiha wa ta'arruf ala uyubiha wa adwa'iha yaitu tahu tentang bisikan godaan-godaan hati, kesenangan-kesenangan hati dia kenal, tahu peringatan Allah tentang godaan-godaan hati, fitnanya jiwa, keinginannya jiwa, kalau nafsu itu selalu amaratun bisu, terus bagaimana menutupnya, kalau nafsu itu lawamah, selalu adalah tercela rendah, selalu berubah-rubah, karena tala'um wa talawum, karena nafsu dikatakan oleh Allah, nafsu lawamah, karena ada dua makna, makna yang pertama adalah lu'um, selalu tercela mencela. Makna yang kedua adalah talawum Nafsu kita itu sebentar berubah, sebentar berubah, sebentar kacau, sebentar kacau. Ini apa yang diperingatkan oleh beliau dan kegagalan manusia pasti dari dua ini mereka tidak tertolong sebagaimana yang diajarkan oleh Allah. Maka ayo rahimani wa rahimakumullahu jami'an dari sini nasihat dan peringatan para ulama banyak sekali dinasihatkan terkait dengan seorang hamba harus selalu menjaga ditolong oleh Allah untuk selalu dia berada di dalam makrifat kepada Allah dan dia harus selalu melihat dirinya rendah dan selalu butuh untuk memperbaiki dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ahlul ilm di dalam menasihatkan tentang masalah ini sangat banyak sekali dan ayu alikhwah Apa yang dinasihatkan oleh para alul alam dari penjelasan ini Sudah cukup jelas dan cukup besar Dan dari sini semoga kita diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kita tahu benar bagaimana kita membesarkan Pribadi-pribadi kita di dalam jalan tolabul hak, tolabul ilmi ini Untuk meraih hamba-hamba yang ditolong oleh Allah illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ayo alikhwah, ini faidah yang insya Allah kita tambahkan pada sore hari ini. Dan karena hari ini insya Allah kita akan tambahkan lagi satu pertemuan. Nanti pada sholat, uh, salat isya' insya Allah mubashara. Jadi kita akhiri dulu majelis kita sampai di sini biar nanti ada kesempatan untuk kita mempersiapkan diri yang cukup di waktu Ba'dal Isya nanti insya Allah. Kita akhiri majelis kita dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa kembali kepada jalannya Allah yang mustaqimah dan kita ditolong oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ayo lihwah kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyadu Allah la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.